Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada seorang tokoh yang memperjuangkan pendidikan di era penjajah? Bahkan perjuangannya sangat sukses di Indonesia Timur masih bisa kita lihat hingga sekarang. Siapakah beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok habaib yang sangat dikenal di wilayah Indonesia Timur. Beliau lahir di kota Taris, sebuah kota kecil di dekat kota Seoun, Hadramaut pada tahun 1891 Masehi. Sejak dini, beliau dididik langsung oleh ayahandanya yaitu Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, seorang mufti dan qadhi di kota Taris. Di bawah bimbingan sang ayah, Habib Idrus tumbuh menjadi pribadi yang alim dan pakar dari berbagai cabang ilmu. Hingga di tahun 1916 Masehi, di usia 25 tahun, ayahandanya wafat dan Habib Idrus menggantikan posisi ayahanda sebagai mufti dan qadhi di kota Taris. Perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ta'ala masih di Hadramaut tidaklah mudah. Di saat itu Hadramaut masih berada di dalam jajahan Inggris. Maka Habib Idrus bersama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf memutuskan untuk berangkat ke Mesir guna memberitakan kekejaman Inggris. Akan tetapi langkahnya terhalang saat hendak menaiki kapal di pelabuhan Aden. Beliau berdua ditangkap dan seluruh dokumen yang dibawa dirampas. Beliau berdua pun dilarang keluar dari negara Arab manapun. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf tetap di Hadramaut hingga akhir usia beliau. Akan tetapi Habib Idrus Al-Jufri memutuskan untuk hijrah ke Indonesia. Apakah di Indonesia Habib Idrus tetap berjuang menentang penjajah? Bagaimana kisah beliau saat tinggal di Indonesia? Pada tahun 1925, Habib Idrus tiba di Tanah Jawa. Beberapa kota di Jawa beliau singgahi, seperti Pekalongan dan Jombang. Tatkala para tokoh Alawiyin mendengar kabar Habib Idrus tinggal di Jombang, maka mereka meminta kepada Habib Idrus untuk mengajar di kota Solo, yang kala itu baru didirikan sebuah madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah di kota Solo pada tahun 1928. Habib Idrus dipanggil untuk memimpin dan mengabdikan diri sebagai pengajar di madrasah ini. Tak lama kemudian, di tahun 1929, Habib Idrus memutuskan untuk hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Kabarnya yang memberikan isyarah Habib Idrus untuk berangkat ke Palu adalah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tohir Al-Haddad yang tinggal di Empang Bogor. Di kota Palu inilah beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bernama Al-Khairat di tahun 1930. Sejak awal berdirinya Al-Khairat, manajemen operasional dan keuangan di Al-Khairat sepenuhnya ditanggung oleh Habib Idrus. Tak hanya itu, siswa yang belajar di Al-Khairat digratiskan. Di saat itulah beliau menjalani dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pengajar dan juga pengusaha guna menopang kebutuhan madrasah Al-Khairat di kala itu. Tiga tahun berselang, pada tahun 1933 Masehi, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang mewajibkan siswa Al-Khairat membayar pajak kepada kolonial Belanda. Hal ini menyurut tekad juang siswa yang kala itu sudah berjumlah ratusan dengan berdemonstrasi di kantor pajak milik pemerintah kolonial. Dengan hal demikian, pemerintah kolonial mencabut peraturan tersebut. Tak berselang lama, pada 8 Desember 1941, pecah Perang Pasifik dan membuat Indonesia kembali terjajah dengan pendudukan tentara Jepang di tanah air. Dan di tahun 1942, Jepang menduduki kota Palu serta menutup Madrasah Al-Khairat. Mensiasati hal ini, Habib Idrus dengan kesungguhan hati dan tekad kuat sebagai pendidik sejati tetap mengadakan proses belajar mengajar, akan tetapi secara rahasia. Proses belajar dilakukan di pedalaman yang berjarak 1,5 km dari Madrasah Al-Khairat. Para siswa diharuskan datang satu persatu agar tidak mencolok keberadaan mereka dari penjajah Jepang. Tak hanya itu, selama larangan ini, proses belajar mengajar dilakukan pada malam hari dan ini berlangsung selama 3,5 tahun, hingga kalahnya Jepang dari Sekutu. Pada akhirnya Al-Khairat dibuka kembali 5 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu pada 17 Desember 1945. Hingga sekarang Madrasah Al-Khairat masih tetap ada dan berkembang sangat pesat di wilayah Indonesia Timur. Tak hanya di kota Palu, Madrasah Al-Khairat memiliki cabang di wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana yang dilihat dari hasil Muktamar Al-Khairat ke-7 pada tahun 1996. Tercatat Al-Khairat memiliki 1.268 madrasah dan 21 pondok pesantren yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan cepat masyarakat kota Palu mengenal sosok Habib Idrus, bahkan banyak masyarakat memanggil beliau dengan panggilan Guru Tua. Dan pada tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah, tak lama setelah kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, Habib Idrus menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2.40 pagi yang bertepatan pada 22 Desember 1969 Masehi setelah 39 tahun berjuang dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan di Indonesia Timur.
Atas jasa Habib Idrus tersebut, pemerintah memberikan nama bandara di Kota Palu dengan nama beliau yaitu Said Idrus Salim Al-Jufri. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.